The annual purge will conclude in 3. Thank you for your participation. We survived. All police and emergency service, all crime, including murder, is now illegal. Help me! No, it ain't. This is insane. Nobody here. Come on! There's nowhere safe to go. Does this translate? The Forever Purge adalah sebuah film horor aksi distopian Amerika Serikat tahun 2021. Distopian di sini dimaksud dengan sebuah negara yang buruk, negatif dan menakutkan. Lawan katanya utopian yang digagas oleh Thomas More, negara ideal utopian. Pada tahun 2048, 8 tahun setelah pemilihan Presiden Charlene Rowan, New Founding Fathers of America atau disingkat dengan NFFA telah mendapatkan kembali kendali atas pemerintahan Amerika Serikat yang telah melembagakan kembali pembersihan tahunan dengan aturan aslinya. Supremasi rasial atau keyakinan bahwa sekelompok orang tertentu lebih unggul dari yang lain, dan nativisme atau kebijakan politik untuk mempromosikan atau melindungi kepentingan penduduk asli atau pribumi atas kepentingan imigran telah melonjak secara nasional setelah pemilihan ulang mereka, dan banyak orang di luar partai yang berkuasa khawatir bahwa pembersihan yang akan datang akan menimbulkan lebih banyak kerusakan pada negara daripada yang disadari NFFA. Pasangan migran yang sudah menikah, Juan dan Adela, secara ilegal melintasi perbatasan ke Texas untuk melarikan diri dari kartel narkoba Meksiko dan membangun kehidupan baru. Dengan Juan, bekerja sebagai buruh tani di peternakan keluarga Tracker, sementara Adela mulai bekerja di dekat Austin. 10 bulan kemudian, pada malam pembersihan tahunan berikutnya, Juan dan Adela bergabung dengan komunitas migran di belakang tempat perlindungan bertembok dengan keamanan bersenjata untuk melindungi mereka. Saat pembersihan dimulai, Adela menyaksikan kelompok purger nasionalis yang menyatakan diri mereka sebagai pasukan pemurnian pembersihan atau disingkat dengan PPF, yang bermaksud untuk membunuh orang-orang yang mereka anggap non-Amerika. Kelompok itu lewat tanpa permusuhan, dan komunitas migran selamat dari pembersihan tanpa insiden sama sekali. Pada pagi hari, Juan dan Adela kembali ke pekerjaan mereka, tetapi keduanya memperlihatkan bahwa banyak rekan kerja mereka tidak melapor untuk bekerja. Tak lama setelah itu, Adela diserang oleh 2 purger, tetapi dia diselamatkan oleh bosnya, Darius, sebelum keduanya ditangkap oleh polisi karena membunuh penyerang mereka. Sementara itu, Juan dan sesama rekan kerja migran, TNT, menemukan bahwa keluarga Tucker telah disandra oleh tangan pertanian mereka yang mengungkapkan diri mereka sebagai purgers yang berniat untuk mengambil peternakan untuk diri mereka sendiri. Pemilik peternakan, Caleb Tucker,
mengorbankan dirinya dan mengalihkan perhatian Pujers cukup lama bagi Juan dan Titi untuk menyelamatkan putranya Dylan. Istri Dylan yang sedang hamil, Cassie, dan saudara perempuannya Harper yang menawarkan mereka tumpangan untuk mencari Adela. Berita nasional berjuang untuk memahami mengapa warga sipil terus merayakan pembersihan atau Purgers setelah berakhirnya Purgers tersebut. Kelompok itu menyelamatkan Adela dan Darius setelah van polisi yang membawa mereka disergap oleh lebih banyak Purger. Darius tetap tinggal untuk mencari keluarganya, sementara yang lain melarikan diri dari Austin yang terbakar. Di sebuah pompa bensin, mereka mendengar laporan berita tentang kekacauan, pembunuhan, dan kehancuran di 50 negara bagian Amerika. Dengan layanan darurat lokal kewalahan, dalam sebuah peristiwa yang digambarkan sebagai pembersihan selamanya, atau The Purger Forever. Untuk melindungi warga sipil non-Purger, Kanada dan Meksiko telah membuka perbatasan mereka selama 6 jam ke depan. Setelah itu, perbatasan akan ditutup dan masuk akan ditolak. Kelompok itu memutuskan untuk melarikan diri melintasi perbatasan Meksiko melalui El Paso. Pada saat kelompok itu tiba di El Paso, yang kacau ketika itu, NFFA telah mengutuk pembersihan selamanya setelah politisi dan perwakilan mereka menjadi sasaran dan memohon darurat militer di seluruh Amerika Serikat dalam upaya untuk menahan kekerasan. Bertempur melalui El Paso, Adela dan Cassie dipisahkan dari kelompok oleh pasukan militer sementara. Juan, Titi, Dylan, dan Harper ditangkap oleh PPF dengan pimpinan mereka disebut sebagai Alpha, menawarkan Dylan dan Harper kesempatan untuk hidup jika mereka membunuh Titi dan Juan karena mereka non-Amerika, yaitu orang Meksiko. Ketika mereka menolak, Purgers membunuh Titi sebelum militer campur tangan, memungkinkan kelompok itu untuk melarikan diri, namun militer terpaksa mundur ketika pangkalan mereka dihancurkan oleh lebih banyak Purger. Sebagai tanggapan, pemerintah Kanada dan Meksiko mengumumkan penutupan awal perbatasan mereka, mempercepat penutupan gerbang mereka, membuat mereka yang mencoba menyeberangi mereka rentan terhadap Purgers. Di pusat kota, Adela melindungi Cassie dan Purgers lainnya, mengungkapkan bahwa dia dan Juan pernah menjadi anggota kelompok pertahanan diri yang melatih mereka untuk berperang melawan kartel narkoba Meksiko sebelum mereka tiba di Amerika Serikat. Semua yang selamat bersatu kembali di rumah persembunyian yang tersembunyi di jalan oleh suku asli Amerika di dekatnya. Pemimpin mereka menawarkan untuk mengangkut semua orang melintasi perbatasan sebagai pengungsi. Dengan PPF dalam pengejaran, Juan, Adela, dan Dylan tetap tinggal bersama para penyintas lainnya untuk meluangkan waktu bagi para pengungsi lainnya untuk melarikan diri. Kedua kelompok terlibat dalam baku tembak sampai amunisi mereka habis dan menarik mereka untuk pertarungan jarak dekat dengan senjata tangan atau tanpa senjata. Dalam pertempuran berikutnya, Purger terbunuh dan Alpha menyandra Adela. Namun Juan dan Dylan bekerja sama untuk menaklukkan dan membunuh Alpha, menyelamatkan Adela. Ketiganya bergabung kembali dengan yang lain di sebuah camp pengungsi di sisi lain perbatasan Meksiko, di mana Dylan menemukan Harper dan Cassie yang terakhir mengungkapkan bahwa dia telah melahirkan selama waktu mereka terpisah. Setelah saling berterima kasih atas bantuan mereka dalam bertahan hidup, Dylan memperkenalkan Juan dan Adela kepada putrinya yang masih bayi. Dengan seluruh negara terbakar, NFFA disalahkan dan dibubarkan atas kekerasan yang berkepanjangan. Laporan berita menunjukkan bahwa lebih dari 2 juta orang Amerika telah melintasi perbatasan Kanada dan Meksiko sebagai pengungsi sementara, yang lain telah berunjuk rasa untuk melawan Purgers.